sini kok. Hai Dimensi Lover, apa kabar semuanya? Di dunia ini memang ada beberapa hal yang tidak bisa diketahui, sebab pastinya. Seperti halnya fenomena lubang besar yang ada di dunia ini. Baik berupa buatan manusia atau alam, seringkali membuat kita yang melihatnya menjadi aneh karena bentuk dan ukurannya yang tidak biasa. Seperti halnya fenomena lubang besar di seluruh dunia, lubang besar sering membuat kita tak habis pikir untuk apa dan bagaimana itu bisa terjadi. Mengingat ukurannya yang super besar, beberapa peristiwanya sering disebut skin hole. Skin hole konon terjadi akibat peristiwa tanah di dalamnya mengalami kekosongan akibat air atau permukaan bebatuan kapur yang rapuh hingga menyebabkan amblesnya sesuatu lapisan tanah. Hal ini besar disebabkan karena proses air melarutkan mineral bebatuan dasar yang membuat struktur di permukaan tanahnya bergetar di atas material yang rentan. Fenomena skin hole sendiri pernah terjadi di beberapa negara, salah satunya yaitu di Guatemala di tahun 2010 dengan lebar mencapai 18 meter, sementara kedalamannya sendiri diperkirakan 30 meter. Tercatat pada saat itu 3 bangunan tertelan sekaligus dalam waktu yang cukup singkat akibat reruntuhan itu. Peristiwa ini juga pernah terjadi di Florida, Amerika Serikat. Lubang besar itu mempunyai lebar sebesar 9 meter. Hingga menelan korban jiwa, yaitu salah seorang yang sedang tidur di sebuah bangunan itu. Nah, tentunya masih banyak lagi peristiwa skin hole ini. Begitu juga beberapa lubang besar yang sudah ada sejak lama, bahkan sudah ratusan tahun. Hal ini sering dikatakan dengan sebutan jalan menuju neraka. Nah, berikut beberapa lubang besar yang ada di dunia. Namun sebelum lanjut nih guys, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng dan share ke media sosial kalian dan jangan lupa like. Mari saling berbagi informasi agar hidup lebih berarti. Lubang besar gerbang neraka Namaskaru. Terletak di Islandia, lubang besar Namaskaru ini terletak di dasar gunung Namatjal yang merupakan beberapa area vulkanik di sana. Di dalamnya terdapat semburan lava abadi. Lubang ini begitu dalam hingga tak ada satupun yang mampu melakukan penelitian dilanjut, menyangkut kondisinya yang cukup ekstrim. Glory Hole. Glory Hole adalah sebuah lubang besar yang terletak di tepat di tengah danau. Lokasi ini sendiri tepatnya berada di dekat bendungan Monte Carlo. Lubang ini merupakan jalan air terbesar di dunia, yaitu dengan ukuran yang mampu melimpahkan 14.400 kaki kubik air setiap detiknya. Konon, Glory Hole sangat berguna sekali ketika bendungan dalam kondisi kelebihan air yang harus dilimpahkan dari waduk. Gerbang neraka Avar the Prison. Avar the Prison merupakan tempat di mana dua lempeng tektonik bertemu dan menjadi lokasi geologis paling aktif di dunia. Ada sebuah lubang besar di area tersebut yang merupakan danau lava, menjadi danau lava terbesar di dunia yang penuh api panas. Lubang ini lantas dianggap sebagai gerbang menuju neraka. Bagaimana tidak, jika segala yang terperosok ke dalamnya pasti bakal meleleh. Mimi Diamond Mine di Serbia. Banyak orang telah melihat lubang satu ini. Kalau lubang satu ini merupakan lubang buatan manusia dari hasil pengeboran tambang, mereka berpendapat bahwa penambangan intan ini hasil perbuatan manusia terburuk yang pernah ada di dunia. Lubang besar ini sendiri memiliki diameter 1200 meter dan kedalaman hingga 525 meter ke bawah. Lubang besar ini sering mengakibatkan kecelakaan helikopter akibat adanya gravitasi yang cukup kuat di atasnya. Bahkan telah ditetapkan larangan terbang di atas zona lubang karena sudah beberapa kali helikopter pernah jatuh ke dalam lubang tersebut. Devic Mine di Kanada.
Seperti halnya Mimi Diamond, lubang besar satu ini juga merupakan buatan manusia, yaitu sebuah tambang yang letaknya berada di tengah pulau. Tambang ini berada di 300 km dari Yellowknife di timur laut Kanada. Tambang ini sangat besar dan berada di daerah yang jauh, sehingga memiliki bandara dengan landasan yang cukup besar, hingga konon mampu menampung sebuah Boeing 737. Hal ini sangat indah terlihat dari atas ketika musim dingin dan di sekitarnya adalah gurun es. Gerbang Neraka Pluto. Gerbang Neraka Pluto berada di Turki. Gerbang ini bisa membawa siapa saja langsung ke neraka. Mengapa diibaratkan demikian? Karena lubang penuh uap karbon dioksida yang ada di sana memang sangat berbahaya bagi semua makhluk hidup, bahkan mematikan. Gerbang yang disebut Pluto Gate ini ditemukan pada situs purbakala di kota Phrygian, Hieropolis di Turki yang sekarang disebut Pamukkale. Nah, itulah 6 gerbang menuju neraka yang dapat kita simak. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. See you in the next video. Bye-bye.